Sudah, teman-teman. Ini jadinya. Oke, Hanaya sudah selesai. Hanaya, digunting apanya itu? Guntingnya kayak gini loh. Guntingnya kayak gini, teman-teman. Atapnya pada bolong ya? Coba yang punya Adiba juga sama ya digunting ya? Atapnya digunting. Oke, teman-teman, atapnya jangan digunting. Nih, sisinya aja yang digunting ini. Kalau terlanjur tak apa ya. Misalnya aku marah kok. Terlanjur. Nanti teman-teman, kalau sudah digunting seperti ini, sudah lipat. Lipatnya yang ini. Ini. Ya, yuk kita lipat yang atas dulu ya. Nah, itu ke belakang lipatnya ya. Tuh. Enggak rapi. Oke. Satu lagi lipat. Nah, gitu ya dilipat. Oke, pinter. Asan sudah kelipat? Oke, udah hebat. Lalu yang sebelahnya sini. Kan ya, Hanaya yuk, Hanaya lipat juga. Nih, lipat belakang. Nah, ayo lipat Muti, Dimas, Dimas udah. Oke, hebat, tinggal yang pinggirnya nak. Yang pinggirnya, oke Adiba juga sudah mulai melipat yang pinggir. Siapa lagi nih? Oh, Adipati sudah semua ya ngelipatnya. Nah, lalu dibalikinlah jadi seperti ini ya. Ada atapnya di atas dan ada pintu dan jendela di bawah ya. Nah, yang akan kita tempel adalah atapnya. Atapnya kita kasih lem ya. Where's my glue? This is my glue. Where's your glue? Ya. Ingat yang ditempelnya hanya atapnya saja, yang di sini saja. Yang bagian pintu dan jendela tidak boleh di lem. Tidak boleh karena mau digambar sama kita ya. Datang enggak? Seperti ini ya. Iya Adipati. Atapnya digunting. Ya enggak apa-apa, sudah terlanjur. Ya, enggak apa-apa. Gak akan marah, misalnya gak akan marah. Sekarang yang ini, tuh kan ada yang kosong nih. Lahan kosong. Kita akan gambar diri sendiri. Gambar mama, gambar papa. Yang punya adik, gambar adik. Yang punya kakak, gambar kakak. Siap? Oke, yuk kita gambar ya. Lingkaran besar, buat kepala. Lingkaran besar, buat kepala. Lingkaran kecil, tujuh terbalik untuk hidung. Untuk hidup. Perahu. Perahu. Oh. Kelihatan kah? Tidak ada sinyal kah? Pada bikin koin untuk telinga. Lupa sih di kerudung ya ibunya. Pakai kerudung, bunda pakai
Dudung kasih rambut ya, untuk badanku. Nih ya teman-teman ya, bikin huruf A untuk badannya. Kasih celana. Ini aku pakai baju nih ya, kasih baju jangan lupa ya, masa telanjang, kalau telanjang malu dong. Siapa yang di sini masih malu-malu padahal pakai baju? Ayo, aku. Yang disuruh jadi leader enggak mau malu. Ayo, siapa? Emang enggak pakai baju ya? Malu-malu. Nih, ya. Tuh, pakai baju. Ya. Nanti father dan mother atau ayah dan ibunya kasih baju juga. Saya tonton lah, ini kucing jangan di sini, buat aja. Ingat teman-teman ya, kalau mau membuat tubuh, membuat badan, gunakan huruf A ya. Contohnya ya bapaknya ya, nih bapaknya misalnya kasih huruf A ya. Tapi kasih huruf A-nya ujungnya tidak nempel nih seperti ini. Oh ya. Misalnya nggak mau loh teman-teman bikin orangnya kayak gini nih, kayak anak kober. Nih. Gak mau kayak gini, gak mau. Ini kayak anak kober nih. Kalian kan udah kelas B. Jangan kayak gini, gak boleh. Bolehnya kayak gini ya. Oke. Nah, tinggal kasih tangan nih untuk bapaknya ya. Aduh, tangannya panjang sebelah. Ya teman-teman ya, nih kasih tangan panjang sebelah ini bapaknya jadi-jadian. Allahu Akbar. Tilun. Nah, ini ya. Nah kalau untuk mamahnya boleh pakai gamis biar gampang teman-teman gambarnya. Tinggal seret aja ya. Garis lurus, garis tegak udah jadi nih seperti ini ya. Lalu kasih tangan deh. Duh, ini tangannya panjang-panjang kayak monkey. Jadi, hore. Ada papa, ada aku, ada mama. Ya, waduh, Askan sudah. Oi, mantap. Nih, kasih. Student star buat Askan. Yeay, good job. Siapa lagi tuh yang sudah? Wah, hebat. Kalau sudah nih punya Askan ya, Askan. Kan di bawah gambar itu ada bacaan mama, papa. Kita tulis ulang ya. Nih, papa. Tulis di gambar papa. Papa, ya. Ada huruf P, ada huruf A, ada huruf P lagi dan huruf A seperti ini. Jadi teman-teman boleh lihat cara nulis papanya di sini, papa, tuh papa, ya. Lalu ada lagi nih, ini mama, ada huruf M, A, M, A. Di
bacanya mama. Mama. Lalu yang tengah ini adalah aku nih. Wah, akunya laki-laki padahal misalnya perempuan ya. Misalnya bencong gitu ya. Ya, terlanjur pakai telinga sih, harusnya enggak pakai telinga biar bisa pakai kerudung ya. Ini aku ya. Aku. Mana kira-kira bacaan aku? Ada enggak di sini aku dari huruf A awalnya? Nah, ini aku. Kita tulis juga. A, K, U. Aku. Oke. Kalau yang sudah, teman-teman boleh liatin ke Miss Ala. Oke. Aduh, pagi sudah. Wow, mantap. Bagus gambarnya. Good job. You've got student star. Yeay. Apa lagi? Askan sudah dikasih nama. Tadi sudah ngeliatin kami gambarnya. Sekarang ngeliatin ini ya, ngeliatin bacaan ya, Askan ya. Bacaannya udah ya? Iya. Bacaannya sudah belum? Angguk, aku angguk, angguk. Angguk. You've got student star. Siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Oh, Mutima membuat gambarnya di situ. Oh, baiklah. Siap. Afan, Afan mau lihat dong. Afan punya Afan. Belum. Siap. Kalau yang sudah selesai mewarnainya, boleh di mewarnai. Yang sudah selesai menggambarnya, boleh diwarnai. Apa, Afan? Hmm. Di sini boleh. Betul. Boleh, boleh. Gambar bacaannya maksudnya. Boleh. Boleh, bacaannya boleh di situ. Gambarnya. Boleh. Emang gak cukup di gambar rumahnya? Enggak. Oh. Ya deh, nanti tempelnya di mana rumahnya? Gambar rumahnya di atas. Ya, gambar orangnya di bawah ya? Boleh. Oke. Okay. Tadi ada Adipati sama Askan yang sudah selesai ya. Boleh diwarnai atau boleh ditempel? Askan sama Adipati. Tempelnya yang bentuk ini aja ya, segi lima ya, yang ini ya. Nih, kasih lem. Kasih lem. Ini. Yang ini ya, kasih lemnya. Pintu sama jendela jangan dikasih lem. Karena dia harus bisa membuka. Lalu tempel di halaman kedua teman-teman yang ada gambar ibu guru sedang menerangkan. Nah, jadi cilup ba. Ya. Cilup ba. This is my house and this is my family member. There is father, mother, and me. Sudah dikasih bacaan. Good job. Oke, Askan sudah ditempel. Good job. Askan. Oke, siapa lagi yang sudah ditempel?
Adipati coba lihat. Oke, good job. You've got to dance, askan Adipati. Next. Coba kita tengok siapa lagi yang sudah. Adipa sudah sama Devita, coba hebat. Wow, rapi-rapi. Hebat, eh. Coba lagi yang sudah ya. Muti sudah, Muti. Wah, Muti digunting bacaannya. Mut, mau digunting, Mut. Waduh. Mut rajin gunting, Mut. Mut, tulis aja, Mut. Oke, misalnya mau lihat yang punya Hanaya. Hanaya udah sampai mana, Soliha? Oh, nulis sama papa ya. Bagus banget gambarnya. Hebat. You've got student star. Bagus gambarnya ya Hanaya. Hanaya suka menggambar ya dan melukis. Oh iya, betul. Menggambar. Salah mau lihat punya siapa ya? Afan. Afan, where are you? Wow, itu siapa mama papa ya? Hebat, tinggi-tinggi Umi Abinya. Iya, gak apa-apa, tak tungguin. Miss Alam mau lihat yang punya Dimas dong. Waduh, Dimas ada banyak ya anggota keluarganya ya. Ada adik, ada brother. Oke, bagus. Oke, hebat. You got student star. Oke, teman-teman, karena waktunya sebentar lagi habis, boleh teman-teman simpan dulu pekerjaannya yang belum selesai. Kita akan berlanjut ke kegiatan yang keempat, yaitu menulis huruf B. Ya, teman-teman ya. Boleh diselesaikannya setelah Zoom. Nanti diwarnai, dihias, boleh ya. Sekarang kita belajar dulu huruf B. Beres, beres, ayo beres, beres. Ya, simpan mainan. Mainan. Simpan alat tulis ke tempatnya lagi. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, boleh ambil worksheet yang halaman ketiga kita akan belajar huruf B kapital dan B kecil. Bagaimana cara menulisnya? Cara menulis huruf B, boleh lihat dulu ke kamera ya. Oke, teman-teman, cara menulis huruf B itu dari atas. Pertama B kapital dulu. B kapital itu artinya adalah B besar. Sebentar, kenapa tidak bisa dicoret? Tidak bisa dicoret. Oke, oh ini. Nah, pertama-tama angka 1 dulu atau garis tegak dulu, nanti baru teman-teman kasih garis lengkung. Garis lengkung lagi. Nah, ini namanya apa teman-teman? Namanya B kapital atau B besar. Nah, lalu yang satu lagi, B kecil. Teman-teman, ya dari atas juga nih, tuh. Garis tegak. Ya, bedanya kalau B kecil, itu teman-teman, garis lengkungnya di bawah doang. Nah, ini namanya B kecil. Ya, dan B kecil ini, teman-teman, jangan salah. Ini ada yang hampir sama ya dengan B kecil, yaitu huruf D. Gimana caranya agar kita enggak
ketuker ya, teman-teman bisa lihat tangan teman-teman. Tangan teman-teman yang sebelah kiri. Nah, nih. Tangan sebelah kiri, nih, yang sebelah kiri. Ini seperti huruf B, ya. Tangan kalian ya, jangan tangan Miss Ala. Tangan kalian. Tangan yang sebelah kiri itu seperti B kecil. Kalau ngelihat di kamera Miss Ala bingung nanti kalian. Kayak huruf D jadinya ya. Nah, lihat tangan kalian yang sebelah kiri itu B kecil, ya. B kecil. Oke. Sekarang teman-teman boleh tracing. Tracing dulu yang huruf B kapital, lalu yang keduanya B kapital juga tapi belum usai, belum selesai. Jadi lanjutkan B kapitalnya. Sambil Miss Alam menerangkan sambil dikerjain ya. Nanti kalau sudah B kapital baru kita mengerjakan yang B kecilnya. Oke. Oke. Oke, sekarang Miss Ala sambil menunggu teman-teman yang lagi tracing, Miss Ala mau tanya seorang-seorang ya. Sambil kenalan dengan teman-teman yang lain, Miss Ala juga akan meminta teman-teman untuk menunjuk teman yang lain untuk menjawab pertanyaan dari Miss Ala ya. Oke, kita mulai dari siapa ya yang lebih serius. Oh, ada Hanaya. Hanaya, boleh di-unmute dong. Oke, Hanaya ini huruf apa, Solia? Aduh, hebat. Good job, Hanaya boleh tunjuk. Hanaya boleh tunjuk satu orang, Hanaya, buat menjawab pertanyaan Miss Ala. Ayo lihat temennya ada foto kerja. Ya akan hebat. Sudah selesai ya. Hanaya ayo tunjuk. Teman-teman Hanaya ada Mutia, ada Adi, ada Dimas, ada Afan, ada Aska, ada Devita, ada Adiba. Ayo pilih. Muti, tunjuk nama Hanaya nih. Tadi unmute. Muti, ini huruf apa sih? B. Aduh, hebat. Muti, boleh tunjuk satu orang teman? Ayo, Mut. Siapa Mut? Adiba. Adiba boleh di-unmute dulu, Solihah. Oke. Ini huruf apa, Solihah? Ki. Aduh, hebat. Good job. Sekarang Adiba pilih sayang temennya yang mau menjawab pertanyaan Miss Ala. Ayo Adiba, temennya ada siapa? Udah kenal belum? Ada Devita, ada Astan, ada Afan, ada Adipati, ada Dimas. Ayo, mau yang mana? Devita. Oke, Devita. Devita boleh unmute dulu sayang. Jawab nih, ditunjuk nih sama Adiba nih. Devita ini huruf apa, Solihah? D. Aduh, hebat. Udah pada tahu ya? Devita boleh tunjuk temannya, yo. Temannya ada Adipati, ada Dimas, ada Astan, ada Afan.
Tinggal yang laki-laki, yang perempuan udah semua ditunjuk. Askan. Askan. Oh, oke, okay. Askan betul ya. Oke, okay, Askan, boleh di unmute dulu. Tar dulu, Askan mana Askan? Askan di unmute dulu. Oke, okay. Askan ini huruf apa, Soli? Itu mah video yang dikliknya. Nah, pintar iya. Good job. Kelihatan ya suaranya. Askan boleh pilih teman satu sayang untuk menjawab pertanyaan Miss Ala. Askan mau pilih siapa? Askan yang mana? Askan boleh di unmute dulu. Nah, pintar. Askan mau pilih siapa sayang? Ada Adipati, ada Dimas, ada apa? Dimas. Oke, Dimas. Dimas, ayo ditunjuk tuh sama Askan. Dimas, ini huruf apa sayang? Yang keras, level 3. Oke, okay, betul. Kelihatan ya suaranya. Bukan kedengeran suaranya, tapi kelihatan suaranya. Dimas boleh pilih temannya, ada Avan sama Adipati. Mau pilih siapa? Ayo, Dimas, pilih. Dimas pilih. Mau siapa? Dimas mau Adipati. Siapa? Adipati. Adipati boleh unmute. Adipati ini huruf apa, Soliha? Adipati ini apa, Sen? Ah, pintar, hebat. Sekarang Adipati pilih teman. Udah ya, yang belum as. Misal mengucapkan terima kasih teman-teman sudah semangat. Ayo. Salam. Wah, ini masih mana tuh belajar tadi teh. Apalagi ada Askan. Bisa ya, ayo. Hanaya bisa enggak close-nya? Oke, bye.